Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabihum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat iftar yang kami hormati, wabil khusus para santri Ihsanul Fikri Islamic Boarding School SMPIT Ihsanul Fikri Kota Magelang, dan juga para orang tua santri yang kami hormati. Alhamdulillah, Ramadan telah datang kepada kita semuanya. Tentunya ini sebuah kebahagiaan untuk kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, karena banyak sekali orang yang juga tidak bisa bertemu pada bulan Ramadan kali ini. Apalagi kemarin kita baru saja menyaksikan sendiri bagaimana gelombang pandemi COVID yang menimpa Indonesia khususnya, sehingga banyak orang yang telah meninggalkan kita semuanya. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa menikmati nikmatnya bulan Ramadan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Salah satu hikmah puasa atau berpuasa adalah meningkatkan derajat takwa kita. Sebagaimana tadi saya sampaikan, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat atau orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Ini adalah hikmah yang pertama, yaitu untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, puasa menjadi bukti buat kita semuanya bahwa kita benar-benar taat kepada Allah, taat menjalankan perintah-Nya. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bahwasanya barang siapa yang berpuasa, yang melaksanakan ibadah puasa dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Dan ini sebuah bukti kita semuanya, umat manusia yang menjalankan ibadah puasa khususnya bulan Ramadan, puasa Ramadan, bukti bahwa kita taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, sehingga kita menjalankan ibadah puasa. Dan insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita menjalankannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan.
Dan selanjutnya hikmah yang lain, yaitu berpuasa bisa melatih kita untuk lebih berdisiplin. Puasa mengajarkan dan melatih diri agar disiplin waktu. Bisa dibayangkan kita ketika sahur dimulai dari ya sebelum fajar ya, sekitar jam 3 atau 3:30 kita semua sudah bangun untuk melaksanakan sahur. Kemudian kita menahannya ya sampai menjelang maghrib. Sampai maghrib. Mungkin kalau anak-anakku bisa saja ngumpet-ngumpet gitu ya untuk makan gitu di kamar mandi misalnya, ada snack kemudian bersembunyi di kamar mandi makan snack. Tetapi ini tidak dilakukan. Atau di warung-warung juga banyak dibuka gitu, masih banyak juga warung-warung yang ketika bulan Ramadan dibuka, dan bisa saja kita itu makan ya, datang ke warung kemudian makan, atau bahkan di rumah. Tapi kita semuanya tidak melakukannya. Ini sebuah bukti bahwa kita sedang dilatih oleh Allah untuk menjadi pribadi yang disiplin. Kita menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum dari sejak fajar hingga berbuka. Dan yang selanjutnya, hikmah yang lain adalah puasa mengajarkan kita akan solidaritas. Puasa Ramadan mengajarkan kepada manusia untuk lebih peduli kepada sesama dengan banyak bersedekah. Rasa haus dan lapar di kala berpuasa dapat meningkatkan solidaritas sosial terhadap orang-orang miskin yang ditimpa kesulitan dan anak-anak yatim yang terlunta-lunta. Kita juga bisa merasakan bagaimana rasanya ketika orang tidak makan. Kita merasakan bagaimana orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang tidak punya, orang miskin yang kesulitan mencari nafkah sehingga mereka harus menahan rasa laparnya. Dan ini Allah ajarkan untuk kita semuanya, kita agar selalu peduli kepada sesama ya, bisa memberikan sedekah untuk yang mungkin kelaparan, sehingga ini betul-betul bulan yang penuh barokah ya, penuh keberkahan untuk kita semuanya, karena kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang miskin. Kemudian kita juga bersedekah sehingga orang tidak punya bisa merasakan apa nikmatnya ketika mendapatkan makanan gitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan hingga kenyang, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku atau telaga Rasulullah, di mana seteguk air itu menjadikannya tidak akan merasa haus selama-lamanya hingga ia masuk ke surga. Masya Allah, sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika kita bisa memberikan sedikit rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian kita berikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang juga mungkin berpuasa di bulan Ramadan. Dan hikmah yang lainnya yaitu puasa bisa melatih kita kepada kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan balasan kesabaran adalah surga.
dan bulan itu adalah bulan yang penuh dengan simpati, penuh dengan tolong-menolong, dan bulan ditambahnya rezeki untuk orang-orang mukmin. Dalam hadis disebutkan, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Masya Allah, Rasulullah telah mengajarkan kita sebuah akhlak yang sangat luar biasa. Ketika berpuasa, kita diminta untuk bersabar, ya, menjaga mulut untuk tidak berkata-kata kotor atau bahkan bertindak bodoh, melakukan hal-hal yang keji, mencuri, mengambil hak orang lain, mengambil barang orang lain. Dan bahkan ketika kita digoda, diganggu oleh mungkin teman gitu, diganggu oleh orang lain, maka akhlak yang baik adalah tidak kemudian membalas, ya, cacian atau gangguan itu dengan kata-kata yang kotor, tetapi akhlak yang baik yaitu dengan mengatakan, maaf, saya sedang berpuasa. Afan ana shaim, saya sedang berpuasa. Sehingga mudah-mudahan kita akan terhindar dari hal-hal yang dilarang atau yang mungkin bisa mengurangi pahala puasa Ramadan. Dan hikmah yang lainnya yang pada kesempatan ini saya sampaikan adalah puasa Ramadan bisa meningkatkan kesehatan untuk kita semuanya. Sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Bisa Anda bayangkan para sahabat iftar yang dirahmati Allah, setiap harinya kita ketika tidak berpuasa, ya sudah 1 tahun misalnya, makan setiap hari pagi, siang, malam, bahkan tidak hanya itu, kadang-kadang kita juga ngemil begitu, dan itu kita lakukan setiap hari, ya. Alhamdulillah kalau makanan yang kita makan itu adalah makanan yang sehat, tapi kalau makanannya adalah makanan yang tidak sehat, ya, banyak minyaknya, kemudian banyak lemaknya, maka akan sangat berakibat buruk, ya, untuk tubuh kita. Maka alhamdulillah dengan datangnya bulan puasa Ramadan ini, tubuh kita beristirahat untuk makan, ya, makanan yang setiap hari kita lakukan. Kita ada jeda untuk tidak makan, ya, dari mulai fajar hingga berbuka gitu. Dan dari sisi kesehatan ini bisa, ya, mendetoks, ya, racun. Karena dalam sebuah penelitian, tidak makan dan minum selama beberapa waktu itu dapat membantu sistem pencernaan untuk membuang kotoran, untuk membuang racun yang berbahaya di dalam tubuh, serta bisa meningkatkan sirkulasi darah. Dengan kata lain, ketika proses detoksifikasi dalam tubuh ini berjalan dengan baik, maka akan membuat fungsi organ dapat berfungsi secara normal. Dan fungsi kesehatan yang lainnya atau manfaat kesehatan yang lainnya adalah bisa menurunkan berat badan. Mari anak-anakku yang gemuk-gemuk, ya, mohon maaf, bapak ibu yang badannya super-super gemuk, mari kita kurangi makannya, ya, dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Di penurunan berat badan adalah manfaat yang bisa kita capai, bisa kita dapatkan dengan cara berpuasa.
karena ini bisa membatasi, ketika kita berpuasa ini membatasi jumlah kalori dari makanan yang dikonsumsi ya setiap hari. Jadi insyaallah anak-anakku yang gemuk-gemuk gitu ya, ketika berpuasa rutin, memiliki puasa Senin Kamis atau bahkan puasa Daud gitu, hari ini berpuasa besoknya tidak, kemudian berpuasa lagi besoknya tidak lagi, itu akan sangat berefek baik ya untuk bisa menurunkan berat badan gitu. Yang selanjutnya, berpuasa bisa meningkatkan metabolisme. Metabolisme akan menjadi lebih efektif akibat tidak makan di siang hari, yang berarti jumlah nutrisi yang diserap dari makanan yang dikonsumsi saat berbuka puasa akan meningkat. Dan yang terakhir, manfaat kesehatan yang lain dari berpuasa adalah bisa memperpanjang umur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan tidak makan selama periode waktu tertentu seperti puasa Ramadan, maka umur seseorang akan lebih panjang. Kenapa? Karena metabolisme yang lebih lambat adalah salah satu efek utama dari penuaan. Artinya, menjalani puasa dapat mencegah kemungkinan kita terkena penyakit tertentu seiring bertambahnya usia. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, beberapa hikmah dari puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik, dengan benar, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, sehingga Allah limpahkan hikmah-hikmah terbaik yang telah kami sampaikan tadi untuk kita semuanya. Demikian dari kami, mohon maaf apabila banyak hal yang tidak berkenan. Selanjutnya kami undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.